Untuk laporan trafik pada pagi ini bagi lebuh raya utama di sekitar Lembah Klang, saya mulakan tinjauan dengan lebuh raya Best Raya atau E9 di sekitar Istana Ling, kilometer 2.25. Trafik pada waktu ini kelihatan bergerak perlahan dari Istana Ling terus ke susur keluar jalan Istana. Di lebuh raya Best Raya juga dilaporkan perlahan dari Salak Jaya ke pusat bandar serta dari Mines ke Sri Kembangan. Tinjauan trafik seterusnya untuk lebuh raya KL Putrajaya atau E20 di sekitar Bukit Jalil. Trafik kelihatan bergerak perlahan dari Bukit Jalil terus ke Kuchai Lama. Di lebuh raya KL Putrajaya juga dilaporkan perlahan dari Salak Selatan terus ke susur keluar jalan Tun Razak. Seterusnya, tinjauan trafik di lebuh raya Sprint atau E23 di sekitar Kayu Ara, kilometer 0.5. Trafik kelihatan bergerak perlahan selepas Plaza Tol Damansara terus ke Kayu Ara. Beralih dengan tinjauan trafik seterusnya di lebuh raya Elite atau E6 di sekitar USJ, kilometer 8.8. Trafik kelihatan perlahan dari USJ terus ke Seafield. Trafik juga dilaporkan perlahan dari Putra Heights terus ke USJ. Tinjauan trafik seterusnya untuk lebuh raya Plus di sekitar Sungai Besi, kilometer 310.8. Trafik pada waktu ini kelihatan sesak selepas Plaza Tol Sungai Besi terus ke arah pusat bandar. Di lebuh raya Plus juga dilaporkan perlahan selepas Plaza Tol Duta ke arah pusat bandar dari Setia Alam terus ke Shah Alam dan selepas Plaza Tol Damansara terus ke lebuh raya Spring. Akhir sekali, tinjauan trafik di sebelah utara lebuh raya Plus atau E1 di sekitar Seberang Jaya, kilometer 135.2. Kelihatan bergerak perlahan dari Seberang Jaya terus ke Perai. Tinjauan di Jambatan Pulau Pinang juga dilaporkan perlahan disusul masuk jambatan dari Perai terus ke Pulau. Dan bagi yang ingin mendapatkan maklumat lanjut berkenaan status trafik, anda boleh terus hubungi hotline LLM di 1-800-887-752. Anda juga boleh ikuti Twitter kami di LLM Info Traffic. Serta boleh muat turun aplikasi LLM Info Traffic melalui App Store atau Google Play Store untuk info trafik terkini lebuh raya betul di seluruh negara. Setakat itu sahaja laporan trafik dari saya, Hazira Razali di Lembaga Lebuh Raya Malaysia.